Okay, so dekat sini aku nak cakap yang aku akan berhentikan aku punya konten LC. What? What the fuck? I played it in a sense, a feel of discontent. I'm finally facing it all. Fearless. Okay guys, assalamualaikum, welcome back to my channel. So video aku kali ni aku nak unboxing 4 barang yang aku beli. Satu aku beli dekat Shopee, dua aku beli dekat kedai, yang satu aku beli dekat orang lah, beli second. So barang ni bukan untuk projek aku punya LC ke ataupun legenda FI adik aku ke, bukan. So ini adalah berkenaan projek untuk motor Chris aku guys. Mesti korang ingat aku ada cakap pasal aku nak buat balik aku punya Modena Chris aku tu. Disebabkan ialah motor tu pernah buruk, aku pun macam sayang motor tu sebab motor tu first motor yang aku pakai sebelum aku ada LC. So macam tak apa, kita keluarkan sikit modal. So kita keluarkan sedikit modal untuk restore balik. Dia overhaul, untuk overhaul aku dah overhaul motor tu, aku dah overhaul sekali. And lepas overhaul tu tak pernah bawa pun mana-mana, just bawa pusing pergi kedai, pusing kampung eh. Engine pun still senyap lagi, cuma aku nak restore dia punya bahagian luar lah, daripada cover set, lampu semua pelbagai kan. So nak tahu barang dia, jom. Dekat sini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 barang. Ini aku beli dekat Shopee, ni aku beli kat member aku, and dua ni aku beli kat kedai. Okay, untuk barang ni semua aku akan cuba cari dekat Shopee, and aku akan letak link dekat description bawah. Sebab aku tak beli semua dekat Shopee, aku just beli satu je. And yang lagi tiga ni mungkin tak apa, nanti aku cari seller dekat Shopee, and aku akan letak, aku ambil link dia and aku akan letak dekat description video aku kat bawah ni. Okay, so yang pertama aku nak buka mana dulu ah. Lalali tamplong. Guys, dia memang suruh buka ni guys. Ni baru sampai je tadi, baru je baru sampai. So aku dah sampai terus aku buat unboxing. Aku tak prepare apa pun. Okay, so kita buka dulu. Okay, yang kita letak tepi. Bismillah. Tada. Ha. Sampai geng. Ni dia. Okay, ni adalah cover seat, cover seat Kindred untuk Modena Chris guys. So aku akan letak dekat aku punya Modena Chris, tak kalah aku letak aku punya LC. Aku punya LC dah Kindred, ingat nak cik sakon pula. Okay, so ni aku beli yang big logo. So kita tengok sikit lah macam mana cutting dia. Nice geng, memang gempok geng, memang gempok. Kindred full nampak, ada logo tepi, macam cutting original. Nampak ni, dia ada tulis I am king. I am king. Okay, so ni untuk Chris, and aku akan pasang. Cuma seat tu nanti aku akan potong sikit lah, aku nak nampak dia macam seat racing untuk dia nipis kan. So bagi dia gempak sikit, kita make up cun-cun dia. Okay, so ni barang pertama, dia letak tepi dulu. And barang yang kedua, aku tolak ni dulu lah. Ni aku beli kat member aku semalam. Dia time tu dia tersalah beli. Member aku ni pun dia main Chris juga, dia tersalah beli. So aku cakap ada, kau ada lagi kan barang tu? Dia kata ada. So ni aku beli cover, cover lampu belakang. Ni yang untuk 100 punya. Aku punya Modena Chris aku pakai 110, tak salah aku, ya 110 Chris 1. Tapi lampu belakang aku pakai lampu 100, Chris 100. So dia agak terkeluar sikit. Kalau yang apa, yang model lama, kau boleh tengok kat gambar sebelah ni, ada macam mata belalang sikit. So Chris ni pun dia boleh dipanggil kategori belalang tempur. Ya tak ada, aku main-main je. Eh, yang ni aku, sebab aku punya ada lampu dia, cuma dia punya cover ni dah kuning. Mula aku ingat nak beli, tapi fikir-fikir member aku ada itu hari sebab dia tersalah beli. So tak apa, aku beli agak dia murah kan, dia pun tak pakai lagi, so masih cun lagi. Okay, ni barang kedua. Barang yang ketiga, okay, so barang yang ketiga aku beli signal, signal Chris.
Aku Chris 1 tapi aku pakai signal Chris 2. Sebab apa aku pakai Chris 2? Okay. Sebab Chris 2 ni dia punya signal warna putih kan. Dia punya signal warna putih. Dia nampak macam apa orang panggil, kalau macam Roy PRM dia ada jual loh, signal signal WR warna putih. Orang panggil signal albino. Garang je. So untuk Chris pun aku nak buat macam tu. Aku pakai Chris warna, ni warna putih. Nampak dia datang one set eh. Aku beli one set, siap dia punya wire lah, dengan signal apa semua, tinggal pasang. Tu memang geng. Memang nice. Memang geng pula. Memang nice. Memang cincun. So kita pergi barang yang terakhir. Okay, barang ni, okay, kita buka sikit. Okay, ni lampu depan geng. Ni lampu depan aku beli kat kedai. Tak mahal pun, dalam berapa belas je. Barang Chris ni murah geng. Siapa yang tak mampu nak main LC ke, nak main Y ke, aku main Chris. Barang murah gila. Okay, so ni lampu Modena Chris, tapi bukan Chris 1 nya. Kalau Chris 1 dia macam gambar kat sebelah tu. Dia kalau Chris 2 dia macam ni. Ni Chris 2 punya, dia punya lampu ni macam kristal sikit. And dia punya bentuk design kaca ni dia clear. So cun-cun lah. And nanti aku akan masukkan LED putih. Aku tak pakai mentol biasa, aku pakai LED putih bagi nampak lagi ganas sikit lah motor tu. And aku akan buat DC untuk motor Chris. Okay, so itu je barang-barang yang aku dah unboxing, yang aku dah kokak buat keluar. 1, 2, 3 and 4. Okay, so tu je barang-barang dia. Okay, jom aku tunjukkan korang motor, condition motor aku sekarang. Buruk geng, buruk. Ni ni condition motor aku sekarang. Dia punya cover set dah ada yang pecah. Macam kat sini dah pecah. Sini pun pecah. Ni pecah. Lagi, mana lagi yang pecah? So ada lagi yang pecah. Ni pecah. So memang cover set ni dah lama. Pada 2015. 2015. Sampailah sekarang aku tak pernah tukar set ni. Selepas aku accident, tu yang aku dapat muka berparut tu. Motor ni lah punca. Okay, so condition dia macam ni lah. Dengan stiker penuh. And untuk pengetahuan korang, motor aku ni Chris 1 and aku convert kepada Chris 2. Nak tahu perbezaan Chris 1 ke Chris 2? Chris 2 ada disc, tapi Chris 1 dia tak ada disc, dia pakai lining. Tapi aku convert ni pun bukannya pump Chris ni, ini dual punya kot. Dual punya ke SS2, tak silap aku. Bukan macam tu lah. And fork aku pakai fork Chris 120. Siap dia punya caliper lah. So memang tinggi. Luas gila. Memang tinggi lah. Depan memang tinggi, yang belakang dia agak rendah sikit. So nanti aku akan lay dia punya bahagian apa T tu untuk turunkan sikit fork ni lah. And sport rim, aku akan masuk sport rim LC aku yang hitam tu. Tapi aku tak pakai hitam, aku nak acid balik. Sebab cover set ni aku pilih ni, dia dah agak gelap. So nanti kalau aku pakai rasa macam tak naik baik colour dia. So aku pakai colour acid, ataupun aku akan spray metal gun ke apa, tak grey ke. So tak tahu. Dan lampu belakang yang aku pakai sekarang, lampu standard. Untuk Chris 1 dan Chris 2 sama je. And lampu belakang dia pun albino. Cuma bahagian depan masih standard. Tu yang aku beli albino. Ni kalau lampu Chris 1, ada bentuk dia macam ni, ada diamond-diamond dia sikit. Kalau yang macam Chris 2, dia punya apa, dia punya bentuk lampu tu lain, dia macam kristal sikit. Okay, untuk pemilihan warna set, aku memilih warna dark-dark sikit. Aku sebenarnya tak tahu colour tu colour apa. Dia macam colour, nantilah. Nanti kalau aku dah beli, nanti korang tahu colour apa aku nak beli. Yang kalau cakap sekarang, tak nice lah geng. Dah spoil lah kat situ. Okay, and Exober pun aku akan tukar. Ni aku pakai ni Exober batik lokal yang berharga RM60. RM60 je. Ini pun dah, orang kata dah
Dia keras lagi. Cuma bagi aku, aku nak tukar warna kuning. Oh, still nice kan. Kuning and exhaust standard. Cuma exhaust ni aku beli kat orang, sebab aku pernah beli exhaust dekat kedai karat kan. Biasalah exhaust locket. Lepas aku beli kat orang pun bocor kan ni exhaust ni. Dia ada bunyi macam angin lepas kat belah tengah ni kot. Sini kat belah tengah ni. Sebocor ni exhaust ni. So untuk bahagian magat ni, untuk bahagian arm, untuk bahagian, tak tahu casing ni aku nak spray ke tak. Untuk bahagian fork pun aku nak spray juga, tapi tak tahu kalau apa. Untuk next project, aku akan buat project berkenaan motor Chris ni. Aku nak bagi dia lawa balik, aku nak make upkan dia balik. And seat aku akan potong, tapi bukan seat ni lah. Aku ada satu lagi seat dekat dalam, dekat store aku ada simpan satu seat. Memang seat tu aku akan potong lah untuk sarung seat Kindred. So lagi nampak nice lah. Dia lagi oh, merecik. Okay, so dekat sini aku nak cakap yang aku akan berhentikan aku punya content LC. Okay, tapi bukan untuk selama-lamanya. Aku just berehat sekejap main LC ni. Aku akan simpan LC aku tu biar dia jadi harta karun dekat dalam rumah. And aku akan jalan projek untuk Modena Series aku ni. Memandangkan Modena Series aku ni pun dah orang kata, yelah, motor dah tua kan, motor dah buruk. Adik aku pula dah ada motor baru. Sebelum ni dia yang bawa motor tu. Tapi bila adik aku dah ada motor baru, dia pun dah jeep macam aku. Dia dah tak bawa dah motor tu. And aku rasa macam sayang kan kalau terbiar. So takpe, aku leburkan sikit duit aku untuk bagi dia cantik, bagi dia lawa balik. Okay, so untuk konten LC tu ada, masih ada. Cuma aku akan fokuskan dulu untuk Chris ni. Kalau aku nanti aku campur adukkan, nanti aku jadi pening dengan nak mengedit lagi, dengan nak post lagi. So aku pun tak nak korang pening, aku pun tak nak diri aku pening. So kita chill-chill dulu, slow-slow buat kerja. Biar slow-slow menjadi, jangan slow-slow tak jalan. Okay, mungkin tak ada apa, dah tak ada apa lagi aku nak cakap dengan korang panjang-panjang. Nanti kan korang bosan, korang bukan tengok video aku sampai habis pun. 1000 orang yang tengok, 50 orang yang tengok sampai habis. Betul tak? Okay, so sampai situ je video aku untuk kali ni. Kepada korang yang masih baru dekat channel aku, jangan lupa like, comment, share dan subscribe. And kepada yang dah subscribe, aku banyak ucapkan terima kasih pada yang dah subscribe lah. Okay, berjumpa di next video. Assalamualaikum. Bye. Kalau barang aku boleh, aku mau jolik, aku ada flight tank, satu yang support.